Wah dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebatang tu ada 10 biji. Tu sudah ada buah segitu. Tu dah ada juga. 1, 2, 3, 4, 5 biji. Kita ada 6, 7 kat lah. Banyak buah dah dah. Terung Iban. Buahnya besar dah. Nunggunya masak lagi. Untuk bunga pun dah ada. Tapi daunnya habis dimakan oleh ladybird. Nah, itu nama ladybird. Banyak ladybird. Daunnya habis dimakan oleh ladybird. Nyaman kali. Nyejang aja nah. Ha. Banyak ladybird banyak ada ya. Habis daun hitamnya. Nang nyaman dah tu. Tahun dah tu. Oh, tinggal ladybird dimakan oleh ladybird. Dari kecil sampai besar, sampainya masak. Dan itulah rupanya terung Iban, terung asam Iban. Tapi sayangnya tu dah benar rebah lah. Ditiup angin dan saya tukarkan dan daunnya dah banyak yang mati dimakan oleh Miss Ladybird. Peminat setia daun asam apa tu? Terung asam tu. Banyak buah. Banyak ugu juga. Ugu juga demo. Nak iyalah nak dibeli betek nak asam betek. Ancur lah daun entam leh ladybird. Si dalam lah. Okey, aku ambil lagi. Satu tu mah. Satu kembang dia mancing. Ha? Mana? Apa lumik? Lumik saleh nak. Saleh lumik. Saleh lumik. Terong asam tanam sendiri. Ambil lah. Ambil saja. Ya. Pak pingahnya 10 ni. Ikan panggang baik dan calu baik. Oh, soalnya aku ambil. Ambil apa? Tengok kok. Tengok.